setengah-setengah. Untuk memarifatkan diri dia pada Allah, ya, haruskah dia melihat cermin untuk memarifatkan diri dia pada Allah? Apakah memutuskan marifat itu dengan cara kaidah melihat diri itu dengan kaidah melihat cermin? Waktu dalam sembahyang. Mata dalam sembahyang. Ini yang dikasih dekat dalam sembahyang. Siti jinak kan semua tengok cermin lah. Itu dia luar sembahyang. Ini dalam sembahyang. Khusyuk orang melihat diri melihat Allah. Pasal dia percaya diri dia yang luar dalam sama. Dia tak percaya lain. Melihat diri itu melihat Allah. Jadi apa yang dilihat diri dia itu diri Allah. Cakap dia putus dengan dia Allah lah, senang. Wah. Kalau yang ada hanya Allah itu, maksud yang ada hanya Allah itu tauhid. Maksud perkataan yang ada hanya Allah saja itu ahadun. Tauhid, tapi bila balik pada diri, sifat wujud Allah itu sedia wujud. Yang ada hanya Allah saja itu sifat tauhid.